kita mengharapkan sebenarnya ya anak muda dalam negara ini ya boleh dijadikan pewaris kepada sepatutnya begitu kita wariskan negara ini kepada anak muda. Tetapi hari ini pula Syed Saddiq Ali Parlimen Muak ya menyatakan keluar daripada gabungan kerajaan perpaduan ya, kononnya kecewa sebab isu DNAA yang diberikan kepada Presiden UMNO. Tapi pada sudut pandang Datuk Sri, apakah mungkin ada sebab lain sebenarnya? Saya bila Datuk sebut nama-nama tu spontan saya ketawa. Bukan pasal ketawa apa. Ya. Saya kata ini saya kita menghormatilah dia sebagai ahli parlimen Muar. Kalau saya tak memanggil dia Yang Berhormat, seolah saya tak menghormati warga Muar. Maka rakyat Muar dah memilih dia sebagai wakil rakyat. Tapi saya bersimpatilah warga Muar yang akhirnya terperangkap memperolehi seorang wakil rakyat yang sebegitu. Bagi saya sebenar-benarnya dia ada kes. Dia ada kes yang akan dibicarakan dalam waktu yang terdekat. Kan? Sebab dia kata dia juga ada prima facie. Prima facie. Tapi saya hairanlah sekarang tu. Saya rasa hairan, cukup hairan. Hari ini seolah-olah saya kata kalau gitu keadaannya tak payah ada mahkamah lah. Siapa saja yang didapati ada prima facie salah. Itu keadaannya. Kalau Datin ada orang saman you, ada prima facie, dia dah salah lah. Dia orang tak boleh menerima hakikat DNAA itu apa maksudnya. Syed Saddiq mungkin saya tak menuduh, mungkin dia mengharapkan bahawa diri dia juga akan mendapat pelepasan. Tapi kesnya berbeza. Ini kes sakau. Saya terpaksa menyinggung perkara ini. Sebab dia melibatkan kuasa mahkamah dan pendakwaan. Seperti mana yang diketahui, saya ulang lagi sekali Datuk. Saya nak tambah apa Datuk cakap. Yang pertama sekali, kes tengok pada kes Datuk Seri Zaid Hamidi yang menghormat Datuk. Kes itu bermula pada 2018. Dan PPA telah pun memberi saranan bahawa tidak ada kes. Timbalan pendakwa raya. Pendakwa raya. Dua deputi DPP. Dua hari selepas itu pendakwa raya telah pun membuatkan pendakwaan. Diletakkan ratusan kes. Ratusan kes itu berlegar di dalam akal budi. Kemudian menarik balik pendakwaan itu dengan sebelah perkara yang telah pun digaris pandukan. Sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana, ada 156 kes DNAA telah pun ditarik oleh pendakwa raya. Apa masalah dia? Ada isu ke Mahidin ketika dia ditarik kes dia? Ada isu? Tak ada isu. Begitu juga dengan Syahidah Kasim. Ada isu? Tak ada isu. Kenapa pula Zaid Hamidi ni tiba-tiba jadi isu besar sampai kena berpiket di Sogo? Itu pasal apa? Apakah ini ada matlamat yang tersembunyi? Ya, berkenaan dengan langgar-melanggar tadi tu kan. So, alasan Syed Saddiq sebenarnya perpaduan telah melampaui batas atau hit the red line. Kononnya lah. Tapi sebenarnya Syed Saddiq ini sebenarnya awal sebelum itu sebenarnya waktu pilihan raya negeri. Enam negeri yang telah berlangsung satu bulan yang lepas telah melanggar semangat perpaduan itu sebenarnya. Memang betul lah. Dengan meletakkan calon-calon daripada parti muda di kerusi-kerusi yang perpaduan telah letakkan calon. Apa maksud sebenarnya atau adakah sebenarnya Syed Saddiq ini ingin bersama semula dengan Atok? Atau dengan Muhyiddin ya, yang kita lihat sekarang ini telah kembali bersatu sebenarnya. Okay. Saya nampak begini. Satu, Syed Saddiq ni dia tidak jujur dan tidak bertanggungjawab ataupun tidak pada amanah dengan solidariti dengan Pakatan Harapan. Kita bagi dia peluang untuk dia nak melepaskan jawatan itu hak dia. Dan rakyat Jumua sudah pun memberikan undi kepada dia. Terpulang pada dia. Kalau dia fikir dia ada kekuatan maruah dia, dia sedar dirilah.
kamu menang itu dia lambang poster dia Datuk, pun Muda Harapan. Setiausaha Agong Muda dalam kenyataannya sebut ya bahawa kemenangan Syed Shahdiq tak ada kena-mengena dengan sokongan daripada Pakatan Harapan sewaktu Syed Shahdiq bertanding. Dia macam inilah. Budak hirusan politik tidak dapat mendefinisikan ataupun determine apa yang berlaku. 6 negeri dia bertanding semua kalah. Di atas tiket dia sendiri semua kalah deposit. Apakah itu termasuk pejuang? Referendum. Termasuk pejuang. Bukan. Itu pejuang macam apa namanya pemilihan umum. Ya. Tapi negeri 6 negeri ni beritahu saya di mana apa namanya Muda dah boleh pertahan at least tak kata tak hilang deposit lah. Kau sama mana? Kau itu petanda menunjukkan bahawa Muda ini dia menumpang atas Pakatan Harapan. Sebab itu dalam poster dia Muda dan Pakatan Harapan. Muda Pakatan Harapan. Kalau tak tahu Pakatan Harapan itu saya confirm jadi Datuk, boleh saya simpulkan begini bahawa kalau benarlah Syed Shahdiq berpegang kepada prinsip itu, dia harus melepaskan kerusi MUA dan juga kerusi Puteri Wangsa. Wah, Datin ni tak sabar-sabar nak ada pilihan raya lagi. Datin tak letihlah lenjahlah rakyat dengan pilihan raya Datin. Memegang daripada betul, prinsip. Betul. Okay. Tapi bagi saya beginilah. Saya rakyat tu. Rakyat kenal siapa Parti Muda, siapa Shahdiq ni. Bagi kita tak ada pengharap. Kita ingatkan dia sebagai anak muda yang boleh diangkat sebagai pemimpin masa depan. Ternyata kita katakan pusaka panas sehingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Bagi saya lah, saya cakap terus terang Latin. Saya menjadi muskil dengan melihat parlimen bersidang. Jadi kebobrokan di parlimen. Alih-alih parlimen. Datuk, baru ni makan hari. Takiyuddin pula di Kota Baru. Helikopter lah, naik jet dah. Dia jet helikopter tu kan untuk fasiliti para Perdana Menteri. Apa masalah yang dia pakai? Dia bukan merompak, mencuri, menyamun, mensakau duit rakyat. Betul. Dia menjalankan tugas. Yeah. Menjalankan tugas bertemu dengan rakyat. Menceritakan tentang dasar baru. Berjumpa dengan, temu dengan pelajar-pelajar. Itu semua adalah tugas resmi Perdana Menteri. Apa masalah dia? Yang kau tu pergi balik naik kereta apa namanya resmi kerajaan tu boleh. Itu tak salah. Kalau time dia salah. Tak salah, tak kita salah. Apa punya sial, kita tak tahulah. Tapi itu yang berlaku. Mari itu isu dibangkitkan dalam perbahasan. Dalam Pasal Rancangan Malaysia ke-12. Ada separuh penggal ni. Jadi saya nak beritahu, pembangkang, gunakan platform itu untuk membantu kerajaan, membina ekonomi. Dan hasil daripada itu, anak, cucu, saudara, mara, penyokong kita merasai nikmat atas kemajuan kekuatan ekonomi yang terbina oleh kerajaan. Tak kira lah pilihan raya akan datang, kita berhentap lagi. Waktu ini, waktu kita memulihkan ekonomi yang telah ditinggalkan 1.5 trilion oleh sebahagian daripada kamu. Betul. Dan kerajaan kamu. Dan ini tidak boleh diizinkan. Betul. Hari ini sebenarnya dalam tempoh seminggu. Seminggu ni Datuk, parlimen ni bersidang bukan macam parlimen biasa. Ini mesyuarat khas membincangkan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Rancangan ini diwujudkan waktu kerajaan Datuk Ismail Sabri yang di belakangnya Datuk Sri Mohd apa semua mengutarakan inilah perancangan 5 tahun negara. So gunakanlah kesempatan ini setiap ahli parlimen bercakap soal rakyat. Saya puji mana-mana yang bercakap betul, saya cakap betul. Tapi dan lepas itu saya lihat perwakilan daripada Sabah, Sarawak, mereka bercakap tentang air, masalah prasarana, masalah kehidupan nelayan. Betul. Ya, inilah digunakan parlimen. Bukan bercerita tentang DNA itu sepanjang masa. Syahidan Kassim bercakap DNA ni. Saya tepuk dahi. Hadi bercakap DNA. Di malam presiden kamu pun dulu lepas dengan DNA. Ini saya cakap terus terang. Jadi, apa dia untuk cermin itu? Itu mana kita kena beli cermin kat orang ni. Saya ingat mereka tengok cermin mengeji ni. Saya ingat.